AS Roma dan Arsenal berpesta pada matchday ketiga Liga Eropa 2020-2021 Jumat 6 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, AC Milan merana karena takluk di tangan Lille. AS Roma tampil perkasa ketika menjambung wakil Rumania, CFR Cluj. Pasukan serigala ibu kota Italia itu sukses menumbangkan tamunya dengan skor telak 5-0. Borja Mayoral tampil gemilang dengan mencetak 2 gol. 3 gol Roma lainnya dibukukan oleh Henrik Mkhitaryan, Roger Ibanez, serta Pedro Rodriguez. Kemenangan telak juga diraih oleh Arsenal yang meladeni Molde di Stadion Emirates, diwarnai 2 gol bunuh diri pemain lawan. Pasukan Mikel Arteta menang 4-1 atas tim tamu. Wakil Inggris lainnya yaitu Tottenham Hotspur juga berhasil memetik 3 poin pada matchday ketiga Liga Eropa 2020-2021. Bertamu ke Stadion Juve Parma Arena, markas Ludogorets, Harry Kane dan kawan-kawan menang dengan skor meyakinkan 3-1. Kane menyumbang 1 gol bagi Tottenham, sementara 2 gol lainnya dipersembahkan oleh Lucas Moura dan Giovanni Lo Celso. Adapun satu-satunya gol balasan Ludogorets dibukukan oleh Claudio Cesaru. Kemudian, pada laga yang dilangsungkan di Stadion HNK Rijeka, Napoli mampu meraih kemenangan tipis 2-1 atas tuan rumah Rijeka. Sempat tertinggal oleh gol Robert Muric pada awal babak pertama, Napoli memastikan kemenangan atas Rijeka lewat gol Diogo Demme dan gol bunuh diri Philip Brau. Berbeda dengan klub-klub top lainnya yang sukses memetik kemenangan, AC Milan justru meraih hasil buruk pada matchday ketiga Liga Eropa. Menjamu Lille di Stadion San Siro, Milan kalah telak 0-3 dari klub asal Prancis tersebut. Yusuf Yazici menjadi mimpi buruk pasukan Stefano Pioli dengan torehan 3 golnya. Hasil Liga Eropa tersebut juga membuat Lille mengakhiri rekor 24 laga tanpa kalah AC Milan. Bagaimana menurut Anda?